Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tribuners yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dan salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Tribuners yang selalu rahmati oleh Allah, ada empat golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Yang kedua adalah wahafidul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang dapat menyakiti hati sesama manusia. Yang ketiga adalah wamut'imul ji'an, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat adalah wasaumi fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tribuners yang insyaallah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen bulan suci Ramadan ini marilah kita meningkatkan ibadah kita dan insyaallah kita tergolong orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.